teachers, and the staff of Nurul Islam. Ketika mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam di Jember, calon Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin berjanji akan meningkatkan kemajuan Pondok Pesantren. Menurutnya saat ini pendidikan di pondok pesantren sudah bagus, namun di masyarakat umum masih kalah oleh pendidikan umum seperti SMP atau SMA. Oleh sebab itu pihaknya juga akan turut menyiapkan undang-undang tentang pesantren, sehingga pesantren akan diupayakan masuk dalam sistem pendidikan nasional. Tentunya juga agar bisa disupport anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. Karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sehingga dipandang perlu mendapat kedudukan khusus dalam pendidikan nasional. Apalagi peran pesantren dinilai sangat besar dan terbukti mampu melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh positif terhadap kemajuan bangsa. Saat kita akan siapkan kan undang-undang tentang pesantren. Kemudian pesantren harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Kemudian juga harus memperoleh tentu masuk APBN, ya, karena pesantren ini kan melahirkan berbagai tokoh di bagian sistem pendidikan nasional kita yang tertua malah. Karena itu kita ingin nanti pesantren punya kedudukan yang khusus di dalam sistem pendidikan nasional. Target itu jangan ditanya, itu maunya kan besar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.